Halo para Beatles Mania, dimanapun Anda berada, senang sekali sama Komater bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam program Salam Olahraga. Selama 5 menit ke depan saya akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga. Oke para Beatles Mania, saat ini saya berada di Studio 2, tepatnya di My Gym by Evo Fitness. Tempatnya di apartemen Gunawangsa Manyar, Surabaya, di Menteru Pumpungan nomor 62 di Torbi di lantai 2. Oke para Beatles Mania, ikuti daily aktivitasku ya. Kali ini saya akan memberikan tips ya, atau bagaimana cara penguatan latihan otot bahu. Nah buat teman-teman nih yang ingin bahunya lebih kuat, kemudian lebih berisi lagi, lebih tone ya, bulat, tentunya harus dilatih secara intensif dan konsisten ya. Artinya prioritaskan latihan beban yang baik dan benar ya, supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya meminimalis risiko cedera dalam berolahraga. Bagi para Beatles Mania, otot bahu memiliki 3 bagian atau 3 kepala, yaitu otot bahu bagian depan, anterior, medial, dan posterior. Bahu bagian depan, bahu bagian samping, dan belakang. Nah, tentunya ini akan memiliki jenis variasi atau latihan variasi yang berbeda. Nah, kali ini saya akan menggunakan beberapa variasi ya untuk latihan otot bahu ya. Ada mesin press, kemudian military press, dumbbell set lateral, dumbbell front raises ya, kemudian ada rebel. Teman-teman bisa melihat ya secara keseluruhan ya, makanya tonton terus channel YouTube Muhammad Arif Fitness ya, dan jangan lupa supaya tetap teman-teman bisa update terus kegiatan saya dan tidak ketinggalan informasi seputar fitness atau kebugaran, langsung saja support dengan cara like, comment, share, subscribe, dan bagikan dari ke sosial media Anda. Yuk langsung aja saya awali dengan latihan sit-up mesin press ya, dimana gerakan ini untuk melatih otot bahu.
Nah, oke para Pitos Mania, tadi saya sudah memberikan berbagai variasi latihan otot bahu ya. Tentunya teman-teman bisa mengaplikasikan latihan ini di sarana kebugaran. Prioritaskan latihan yang baik dan benar, form yang tepat ya, supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya meminimalis risiko cedera dalam berolahraga. Lakukan pemanasan yang cukup ya, dengan melakukan beban secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan. Oke para Pitos Mania, semoga bermanfaat ya. Saya Muhammad Tarim mengaturkan terima kasih dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Tarim Fitness. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam olahraga.